Barusan kita lihat tarian tadi dengan alat yang sederhana, luar musik yang bagus sekali, tarian yang bagus sekali, itu adalah nilai tambah juga. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, maka akibatnya orang bisnisnya sumber daya alam. Ya, tetapi pasarnya mau beli nggak? Harus kita pikirkan. Karet dikirim, kita produsen kakao terbesar di dunia. Tapi produsen coklat terbesar di dunia atau yang paling terkenal bukan dari Indonesia, Swiss dan sebagainya. Per saat ini kita sudah ada satu country manager di Philippines. Per saat ini juga kita lagi buka perusahaan secara formal di Philippines. Bertanya-tanya tadi, mungkin banyak juga yang belum tahu, oh Aristi itu apa ya gitu. Ini mungkin saatnya saya ngomong apa yang dikatakan Pak Renald Kasali. Ini susah, tapi bisa. Tipnya gimana supaya nggak terlalu gugup? Kemudian kata Pak Adri, coba bayangkan seluruh pesertanya pakai pakaian yang minim-minim. Bahwa kita perlu meningkatkan revenue, tetapi sekaligus menurunkan OPEX. Revenue-nya tambah, tapi bebannya berkurang. Grahana Batik saat ini pembangunannya sudah sebagian tempat ya, sebagian titik sudah mencapai lantai 5 dari 12 lantai yang direncanakan. Dua lantai akan ada di ada dua basement, jadi total 14.